Meri tapi basa ngagai semua bala kita tes mampai begulengo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 5 1019 begulengo aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Perintah Sarawak madah ke AUM antara Petroleum Nasional Berhad Petronas ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros pasal berjalan ke atur pengagregat gas tunggal niteka ordinan pengagihan gas DGO 2016 agi diperjalai ke. Perkara itu dipadah Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi bak semengkah penerang tidak dikeluarkan malam. Berbak ngaunya penerang dari Petronas madah ke sida agi ngatur AUM Enggau Petroleum Sarawak Berhad Petros pasal langgur berjalan ke Ordinan Pengagihan Gas DGO. AUMnya agi diperjalan ke Enggau 7 kena ngadu ke perkara keberguna Enggau Batang Pengawak semua sida ke Kaul. Untuk dikenak nyaga serta berbahasa katur tendang udah bisik bak kontrak serta tentu ke peminta orang menanak ke pukuk ngau pengguna boleh majak ditangkup. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar sehari itu tadi berjadi ke Masjid Al-Hajj Kampung Jerijeh di Tanjung Manis yang megak bisik ngau bala jemaah sembiang solat Jumaat. Bapak Pengeramia Sapit Menteri Langgur Pemasangan Negeri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke Masjid Al-Hajj tembuk digagak kena bulan 1 tahun 2023 udah ti terjanggal ketegal atur mindah bertagang di Perjalai ke. Keseluruhan kos pembinaan Masjid Al-Hajj termasuk kemudahan asas berjumlah 5.37 juta yang dibiayai sepenuhnya melalui peruntukan daripada projek transformasi luar bandar RTP saya. Jadi alhamdulillah Masjid Al-Hajj kini mampu menampung sehingga 1000 jemaah dalam satu masa. Datuk Len ngarap ke ngau langkar ti moden kelimpah hari fasiliti ti diangkat ngau manahgi ulih merik pengelantang agai bala jemaah. Rakyat bakana menuanya megak diperansang berjalan ke mayuh macam program kena ngerami masjid serta merik penguntung agai sidampu. Ngenang pemansang ba Kampung Jerijeh Datuk Len ke Mega Adun Kuala Rajang madah ke 20 juta ringgit sudah disedia ke perintah ba skim ngemesai ke genturong pendiau ba baruh projek rakyat perintah menua. Kelimpah harinya mayuh bengkah projek kebukai megak dipercayai ke yang nyak ngagak Dewan Masyarakat ba baruh projek transformasi menua pesisir tibungkus 1.6 juta ringgit. Sama dikemendarkan yang nyak ngemansang ke baru sekolah SK Abang Buyuk ngena ungkus 8.7 juta ringgit dengan projek pemansang sekolah ke udah nyau jai di Sarawak serta dekat dibialai ke dalam magi. Inisiatif ini diharap dapat menyediakan persekitaran selesa dan lebih teratur sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan ini. Bala Veteran Sedadu Malaysia ATM sudah diasuhan register serta merik penerang diri ke baru ngagai upis bagi perkara veteran JHEV ATM serta gerempung bak kandang dora sidak empu. Tu dikenan tentu ke semua bantu ulia diberi ngagai sidak ti patut dibantu. Sampai Menteri Penyaga Menua Adli Zahri madah ke perintah keras dekat nyaga pengelantar sidak ti udah pincen gawak nyadi sedadu ngawak agi belanja ke dikenak JHEV tahun tu. Bisik nambah ngagai 244 juta ringgit anti dibanding ke 118 juta ringgit sebedau tu. Kerana kita tahu pada bermula tahun lalu bila kita mulakan beli veteran madani ini adalah kita sedaya upaya cuba hadir ke rumah veteran dan melihat sendiri skim-skim yang kita laksanakan dan kita harap dia dapat membantu veteran dan dalam masa yang sama kita pun melihat feedback ataupun maklum balas daripada veteran-veteran itu sendiri yang mana kita boleh menambah baik daripada skim-skim kita. Kalau kita lihat, memang kita memberikan tumpuan kepada kebajikan, kesihatan, perumahan veteran dan juga pendidikan anak-anak mereka. Ia masuk ke Jakarta ngagai pengarang berita udah tiap bertemu ngau 21 ikut veteran ATM di Miri dengan program peduli veteran madani BVM. Pelilih Miri bisik 16,773 veteran ATM. 10,218 hari sidak tu veteran bisik pincin, 4,964 ikut nadai pincin, ngau 1,591 ikut penerima pincin terbitan. Program PVM di Miri nyadi program tik kepenuni diatur bak tahun tu.
Sandar komitu se bau no bau ku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, berbicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. Tem karo dushmani mitao vivad satbhav ki hawa beh rahi hai nai rakhai kwam hong yai rong sai kwam kau nang kho prak ong sung prak chareng leburkan permusuhan. Bertemu baru. Empat itik papan tanda kena berhati ke ikas pengelajung kena kuasa solar dipasang bandur ke Suah Alai Penusah Berbadi Nyadi di Bandaraya Miri. Inisiatif Hari Upis Kerja Sarawak tu dikena nentu ke orang kemai perengkap pengangkut, nemu pengelaju sidak serta ulih nyawab ngurang ke risiko berbadi bajalai ke Tegal ti kelalu laju. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah ulah urang ke bebaik ke perengkap pengangkut ti kelalu laju nyadi siti ari kebuah penusah bebadi bajalai alun tau nyadi. Udah bisik papan tanda ikas pengelajunya dekat meritangkan pengagai pengguna nur ngurang ke pengelaju sida serta nitih ke ikas pengelaju ti udah ditetapka. Papan tanda ikas pengelaju itu mega ulih ngerikut penyampau perengkap pengangkut ti dibaik laju serta nganjung report yang agai bilik operasi. Installing this is not we want to catch the drivers from speeding. This is self-check. Remind yourself you are already speeding. Yeah? So when you see that you are already speeding, you should slow down. Empat palan ti dipasang sistem tu ianya jalan ngimbai simpang penama ngagai Borneo Medical Center, jalan nuju ngagai roundabout Monument Kuda Laut, jalan ke Betungak ngau JPJ Miri, serta jalan bamua upis JKR Miri. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya minta Komiti Pemansang ngau Penglikon Genturun Pediau JKKK serta NGO mantuk ngemata ke projek perintah ti dipejalai ke. Sidang megah patut nentu ke projeknya dipejalai serta tembok nite ke spesifikasi. Kelimpah hari beri report ngagai sidak ke Bekaul anti semak bisik salah pengawak ngau pengurang bak projeknya. Mesti lapor. Jangan takut melapor, tuan-tuan. Tapi laporan kita mesti ada bukti. Ya, mesti ada fakta. Ini ciri masyarakat yang berintegriti. Ia mansur kerja kotok mayanguluk program jelajah integriti di Pelawan Sibu. Berbangaunya adun pelawan ke megap sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Minti, megap minta bantu Mensia Mayuh matau projek-projek transformasi menua pesisir ti di berjalai ke Basita Pelawan. I will make sure the project finish according to specification for the benefit of the rakyat. It's a duty. It's a duty. We will make sure things will turn out well for the people. It's for the people. Yang megak setuju pengawal ti dipejalaikan ngau lurus nyadi puguk pemansang ngau penegap siti-siti raban bangsa. Tangkut pengawalnya ukes minat dilempai bak sidak ke Bekaul aja tang megak tangkut pengawal ngau komitmen perintah sektor swasta serta Mensia Mayuh. Orang pincen gawat perintah dikan terima penguntung dari sistem saraan perkhidmatan awam SSPA lebuh pincen ke diterima dekat ditikik ke. Kepala Direktur UPS Gawat Perintah Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz madaka penyampau pincen ke diterima dekat nambah udah bekau perintah setuju dengan pengawaknya. Tung ujung ke Rabantuk belak ngasai ke pincin ti ditambah sebakal ngau sidak ke agik gawak. Dalam SSPA memang ada pelarasan gaji untuk pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat. Manakala bagi mereka yang sudah besar pun akan ada juga penyelarasan dilakukan berkaitan dengan pencen. Kalau di bawah SSM dahulu, kita dah ada satu jumlah yang diterima oleh pesara berdasarkan gaji akhir yang diterima. Dan apabila kita laksanakan balik satu sistem saraan yang baru, maka satu tambahan berdasarkan peratusan yang telah dipersetujui kerajaan akan dilakukan. Yang megak minta orang gawat perintah ngambil milih SSPA sebedau tempoh option tembok kena 30 hari bulan 11 tu.
15 ikut orang Nadine Dordiawagi udah dua buah rumah bak kampung Semerah Padi di Kuching angus tengah malam tadi. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke sidang di Makangang Wari Mensia Mayuh pasal penusah tu urung pukul 12.12 minit tengah malam. Raban bomba dari Balai Bomba ngau penyelamat Petrajaya serta padungan ngesah palan penusah tu. Lebuh datai bak palan penusah tu sebuah rumah dua tingkat ngau sebuah rumah setingkat udah angus. Semua sidak ke dia obat rumahnya mujur nyelamat ke diri lalu operasi madam ke api tembuk di pejalai ke urung pukul 2.26 minit pagi. Tajak pihak pun penusah tu nyadi benung di pansia. Nak berita Iban kita kelama itu Ari Sungai ke Tasik Palestin dekat merdeka. Nyadi ngotok aku Bumawin madah Kediri. Mumpul dulu.